Pada abad ke-10 Masehi, wilayah utara Sungai Brantas di Kabupaten Jombang menjadi daerah penting bagi Raja Airlangga. Sebab selama bertahun-tahun, daerah ini menjadi persembunyian sekaligus tempat bagi Airlangga menyusun kekuatan untuk merebut kembali kerajaan milik ayah mertuanya, yaitu Raja Dharmawangsa Teguh yang direbut oleh Kerajaan Warawari. Ihwal pelarian Airlangga terjadi pada tahun 928 Saka atau tahun 1006 Masehi, saat Airlangga melangsungkan pernikahan dengan putri pamannya, yaitu Raja Dharmawangsa Teguh. Saat pernikahan sedang berlangsung, Kerajaan Dharmawangsa Teguh tiba-tiba diserang oleh bala tentara Kerajaan Warawari. Akibatnya, Kerajaan Dharmawangsa Teguh hancur dan Raja Dharmawangsa Teguh tewas terbunuh. Dalam kondisi terdesak, Airlangga dibawa lari oleh Patih Narotama menyusuri area Gunung Wilis dan berlanjut hingga ke wilayah Gunung Pucangan di Kabupaten Jombang. Setibanya di daerah ini, Airlangga benar-benar mendapat perlindungan dari warga sekitar. Selama 3 tahun tinggal di daerah ini, Airlangga kemudian berhasil menyusun kekuatan hingga akhirnya dapat merebut kembali kerajaan milik ayah mertuanya. Setelah Kerajaan Dharmawangsa Teguh berhasil dikuasai, Airlangga kemudian mendirikan kerajaan baru yang dikenal hingga kini, yaitu Kerajaan Kahuripan. Penobatan Airlangga sebagai raja terjadi saat usianya masih 19 tahun, yaitu pada tahun 1009 Masehi. Dalam penobatan tersebut, Airlangga diberi gelar Abiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramatunggadewa. Pasca dinobatkan menjadi raja, Airlangga tak lantas melupakan jasa-jasa warga di daerah utara Sungai Brantas, Jombang. Sebagai penghargaan kepada warga yang bertahun-tahun melindunginya, Airlangga membuat prasasti di Dusun Grogol, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Jombang. Melalui prasasti ini, Airlangga menetapkan 2 daerah, yaitu daerah Kusambian dan Bedander sebagai daerah perdikan. Bahkan di daerah Bedander, Raja Airlangga juga sempat mendirikan keraton yang puingnya kini dikenal sebagai Situs Jeladri. Belakangan atau pada masa Kerajaan Majapahit, Puncak Jeladri yang berada di Keraton Bedander juga dijadikan tempat persembunyian Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti. Melalui 2 prasastinya ini, Raja Airlangga tak hanya menetapkan daerah Bedander dan Kusambian sebagai daerah perdikan, tetapi juga memberikan perlindungan secara penuh dengan mengingatkan kepada generasi penerus agar tidak mengganggu kedua daerah tersebut. Kan ini prasasti apa yang sebenarnya? Ini namanya Prasasti Kusambian, yaitu di Desa Grogol, di Dusun Grogol, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Dibuat oleh siapa ini? Prasasti ini juga zaman Airlangga juga. Ya, ini dibuat zamannya Airlangga. Karena apa? Airlangga membuat seperti prasasti ini. Waktu itu Airlangga pernah ke wilayah sini, termasuk wilayah daerah Kabo, Kudu Musian. Itu waktu pengasingan diri itu merasa dirinya terlindung dari ajaran apa itu? Ajaran Warawari, jadi merasa dirinya itu terlindung, akhirnya membuat prasasti ini yang isinya yaitu pembebasan wilayah atau pembebasan pajak di wilayah sini. Nah, yang isinya ini yaitu satu pembebasan pajak, kedua yaitu pesan. Jadi raja-raja yang akan datang wilayah ini atau wilayah Kusambian ini jangan sampai dirusak. Nanti kalau dirusak, nanti
nanti kena denda gitu juga. Terus juga ada kutukan untuk dewa-dewa. Barang siapa yang mengganggu wilayah yang tercantum di prasasti ini, termasuk Kesambian, terus kalau selalu raja-raja yang datang selalu mengganggunya, nanti kalau meninggal dunia akan kena kutukan. Yaitu salah satunya yaitu untuk seandainya meninggal dunia, yaitu seperti usunya dikeluarkan, diminum darahnya, itu kutukan dewa-dewa. Jadi sama petir itu kutukannya juga. Daerah mana saja Pak yang disebut dilindungi oleh prasasti? Ini yang disebut di prasasti ini yaitu termasuk terutama Kesambian, terus yang dicantumkan ini juga Bedander juga yang dicantumkan di sini. Ini juga menerangkan yaitu Bedander itu sebagai keraton itu zaman Airlangga juga. Kenapa? Kan waktu Airlangga juga itu kan sesudah apa itu dulunya itu kan jadi raja kan memperluas keraton-keraton termasuk di Bedander ini, termasuk wilayahnya Airlangga juga. Ini memang keraton Bedander. Itu. Nah, ini juga ada istilah apa itu? Tokoh-tokoh coba pada zaman itu yaitu istilahnya apa itu Rakhyan Iwa ya, itu sebagai tokoh-tokoh terpenting itu di zamannya Airlangga itu juga ada. Jadi dituliskan di prasasti ini ada tokoh-tokoh itu, dan ada juga Tuan Naru juga, itu juga sebagai tokoh di situ. Entah itu bagi pemeran sebagai apa saya tidak tahu, yang penting itu tokoh penting lah di situ pada zaman Airlangga gitu. Itu isinya gitu, kurang lebihnya sekian. Ini prasastinya kenapa sampai rusak ini? Ini prasasti rusak ini kan saya sebagai juru kunci atau juru pelihara tahun 90 itu sudah pecah ini seperti ini. Terus saya tanya di wilayah sini atau kampung Grogor sini itu kenapa bisa rusak, katanya itu ada apa itu istilahnya paranormal kalau di situ di apa tuh di dalamnya itu ada emas itu katanya. Akhirnya di apa itu pecah itu ceritanya orang sini. Tapi semenjak tahun 90 sudah seperti ini. Ditemukan sejak kapan ya Pak prasasti? Nah, kalau ditemukan sudah sejak ada Mbak ini sudah ada, cuma yang dicatat tercatat di BWCB itu tahun 90-an.